Aksi perampokan ATM Briling siang bolong terjadi di Desa Kelapa Sawit, Kecamatan Lakbo, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Senin 6 November 2023. Pelaku yang merupakan warga Majenang, Kabupaten Cilacap tersebut tiba-tiba masuk ke dalam konter yang juga penyedia jasa agen briling atau ATM ini. Pelaku lalu mengancam pemilik ATM ini dengan menggunakan sebilah golok. Ketika pelaku tengah menyekap korban, kemudian korban pun berteriak minta tolong. Warga yang mendengar teriakan pun langsung keluar dan melihat lokasi sumber teriakan. Begitu mengetahui terjadi aksi perampokan di ATM ini, warga langsung melapor ke Polsek Lakbo. Petugas kepolisian dan warga pun mengepung pelaku hingga akhirnya berhasil diamankan. Saksi mata yang juga tetangga korban, Ade Supriyatna, mengatakan kejadian perampokan tersebut berlangsung sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sudah sore ini berarti, Pak ya? Itu pelaku sendiri, Pak, menggunakan apa, Pak, tadi, Pak? Kalau saya sih nggak tahu persis tadi, tapi udah ada tadi kalau emang udah pasar kan saya banyak tangkap, pasar kan saya tangkap udah nggak bisa tangkap. Berarti Pak bawa golok ya? Berapa orang Pak tadi? Satu orang. Satu orang. Satu yang lihat. Tapi tadi sempat terjadi udah ada ngerampas ya? Kan pas saya lagi di sini di dalam ada yang teriak-teriak minta tolong, kira-kira ada kecelakaan, pas saya keluar begitu. Duluan nggak ada kecelakaan. Saya lihat ke dalam building itu udah ada laki-laki masuk di dalam lagi. Istilahnya kalau sudah apa-apa pedol-pedol, tas lah. Gitu ya Pak ya. Hingga berita ini dibuat, pelaku sudah diamankan di Polsek Lakbo. Korban bernama Alia Prestia Indasari, warga Dusun Kelapa Gada RT 12 RW 4, Desa Kelapa Sawit, saat ini tengah dimintai keterangan oleh kepolisian. Sementara itu, harapanrakyat.com juga belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai aksi perampokan ATM mini tersebut. Suherman, Harapan Rakyat, Ciamis.